Kalau rem motor teman-teman tiba-tiba macet mendadak, jangan panik. Ikuti beberapa hal berikut ini. Pertama, pilih tempat yang aman untuk berhenti. Namanya juga rem macet mendadak ya, nggak bisa ditentuin tuh mau di tengah jalan atau di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba motor teman-teman remnya macet mendadak, pilih tempat yang aman, yaitu di bahu jalan atau di pinggir jalan supaya nggak mengganggu pengguna jalan lainnya. Kedua, jangan sekali-sekali memegang piringan atau disc brake rem cakram teman-teman semua karena itu masih panas. Cara mengeceknya gampang. Pertama kita standarin dua dulu motornya. Kemudian kita geser bannya, kalau dia nggak bergerak, itu udah pasti remnya mengunci mendadak, teman-teman. Ingat ya, jangan pernah dipegang piringan atau disc brake-nya motor teman-teman. Panas, saya pernah melepuh. Yang ketiga, jika rem motor teman-teman mengunci mendadak, itu bisa menggunakan toolkit bawaan. Biasanya toolkit bawaan kan ada obengin, tapi kita cuma butuh kunci 8. Ini kunci yang kecil aja, fungsinya untuk membengkek kampas rem dengan piringan. Nah itu dia penyebab rem teman-teman tuh mengunci mendadak. Jadi yang tadinya kampas rem itu menekan piringan itu akan kembali lagi posisinya dan akan merilis piringannya, itu nggak balik lagi karena disebabkan seal master rem yang jebol. Gitu teman-teman. Yang keempat, kampas remnya sudah tidak menghampit piringannya, teman-teman bisa diperiksa dengan memutar ban. Kalau ban mutarnya sudah lancar, itu bisa dipastikan bisa dibawa ke bengkel. Tapi tetap hati-hati teman-teman, rem yang mengunci tadi tidak bisa dipakai. Otomatis teman-teman hanya menggunakan satu rem. Untuk motor sport dan motor bebek itu bisa mengandalkan engine brake ya. Tapi kalau matic tuh agak hati-hati, dijaga kecepatannya, jangan cepet-cepet. Oke, itu tadi tips bagaimana rem kunci atau rem mengunci mendadak. Yang pertama sih kuncinya jangan panik dan cari tempat yang aman terlebih dahulu gitu. Kalau teman-teman punya ide lain untuk dijadikan video YouTube, boleh batu isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng jika berlangganan. Oh iya, tim tips roda 2 grid auto udah punya Instagram loh. Jangan lupa follow @go_tips_motor ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Isal, undur diri dulu. Bye-bye.